Ayah-ayah yang ada di sini, kita ada isteri, kita ada bini. Kita duduk dengan bini kita ataupun ibu-ibu di belakang ada suami. Bayanglah, bayang suami sendirilah. Ayah-ayah ada isteri. Cuba bayang kalau kita duduk dengan bini kita di rumah, tapi bini kita ni, kepala dia fikir lelaki lain. Ni contoh ya. Mulut dia bila bercakap, duk sebut tentang lelaki lain. Tindakan dia, walaupun dia uruskan kita sebagai suami, tapi di samping dia urus kita sebagai suami, dia duk tumpu juga kat lelaki lain. Kat kita dia beli baju raya, kat lelaki ni pun beli baju raya. Padahal bukan lelaki dia. Kat kita dia buat makan, dia hantar juga kat lelaki ni. Kita sebagai suami rasa apa lah? Marah. Marah. Marah no? Siapa lelaki normal, marahlah. Kalau tak marah langsung, dia rasa tak apa, tu sewil. Kan? Tapi kalau lelaki normal, dia marah. Saya saja buat contoh perumpamaan tu, kita nak kait dengan Ramadan lah ni. Sajalah, tak ada kaitan dengan jihad, saja kait ya. Kita nak kait dengan Ramadan ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji hari ni, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Tapi ada sebahagian manusia, walaupun dia duduk dalam bulan Ramadan, tapi pemikiran dia duduk dekat Syawal. Hari-hari fikir raya. Fikir raya nak pergi mana, raya nak buat apa, nu kan. Tapi fikir pasal Syawal. Mulut berbicara tentang Syawal. Mulut duk cakap tajuk raya. Telinga dengar tentang perkataan yang berkait dengan raya. Hatta tindakan. Tindakan pun tindakan yang menunjukkan raya. Patutnya bulan Ramadan, tumpu dulu Ramadan. Raya tu bersiap sikit-sikit sudahlah. Tak apalah. Ramadan ni besar ni. Dah. Ujung-ujung Ramadan ni, dia duk tumpu raya. Ayah-ayah, ibu-ibu perasan tak? Kata Ramadan merasa hati tu kalau kita buat tu. Sebab Ramadan juga makhluk Allah Ta'ala. Dia berasa tu, kita buat tu. Kita duk dalam bulan Ramadan, tapi duk cara tajuk Syawal. Pasal apa jadi tu, Ustaz? Tu yang kata tu, kelemahan iman kita. Macam tu lah. Lepas tu, kalau boleh dalam tempoh masa lebih kurang 6-7 hari ni, kalau boleh fokus sikit Ramadan. Jangan sampai tahap nak tumpu Syawal, apa yang ada dalam bulan Ramadan ni terbarai. Dengar. Terawih sebelum ni boleh buat 20, Ustaz. Main-main 10 lah, tinggal 8 je. Hak sebelum ni buat 8, main-main ujung Ramadan ni tak ada terus, hilang. Pasal apa? Duk kalut raya. Tak kena. Tak kena sangatlah. Bulan Ramadan siang hari boleh duk zikir wirid apa dan Ustaz. Mai-mai ujung-ujung ni tak dan Ustaz. Pasal apa? Duk tolong bini buat kuih raya. Game. Kena jaga tu. Benda-benda macam tu kena jaga. Nah, tadi saja share tajuk ni di Darul Hadis tadi, saja kita share selit masuk dalam ni. Nak menunjukkan kata iman kita tegak tu lah.